Channel Farda FR. Di video kali ini aku bakalan buat video yang banyak kalian request, yang banyak kalian komen dan banyak DM dari kalian untuk buat video ini. Dan yap, video DIY room decor lagi. Yay! Oh ya, ada pengumuman buat kalian. Jangan lupa kalian subscribe channel aku dan aktifin loncengnya, wajib aktifin, karena aku bakalan ngadain giveaway dalam rangka ulang tahun aku pada November nanti. Tapi aku bakalan upload videonya Oktober, insyaallah pertengahan Oktober gitu. Dan jangan lupa dan jangan lewatkan, kalian mesti ikut giveaway-nya karena giveaway-nya menarik banget. Menurut aku sih menarik karena memang 5 pemenang, atau bahkan nanti aku bakalan tambahin jadi 6 pemenang, tapi rencananya masih 5 pemenang. So buat kalian pokoknya pantengin terus YouTube aku. Dan yep. Oke, okay. Biar gak lama-lama aku bakalan langsung ke video DIY-nya. And let's go to the video. Jadi pertama aku bakalan rumun DIY-nya Kak Resti Zurkia, yang kapan lalu membuat DIY bantal dengan beberapa pecahan kain gitu. Jadi kali ini aku bakalan coba remake dengan cara yang sama tapi warna yang berbeda. Kali ini aku pakai warna hitam, cream dan pink. Dan yap, aku bakalan satu. Yeay, akhirnya udah selesai deh. Jadi warnanya aku selang-seling gitu, kayak krem, hitam, dan pink. Jadi ya udah selesai jahitnya. Sekarang aku bakalan jahit pinggirannya. Jadi aku menggunakan kain warna hitam putih, motif zebra gitu. Nah, setelah pinggirannya udah terjahit semua, sekarang aku bakalan jahit bagian belakangnya. Di sini aku pakai kain warna hitam putih lagi tapi dengan motif bintang. So, langsung aja aku jahit. Yeay, udah selesai deh. Sekarang aku bakalan balik bagian dalamnya. Dan aku bakalan isi dengan busa. So, sebelum aku kasih busa atau isi dengan busa, aku bakalan kasih hiasan di bagian tengahnya. Karena di DIY bantalnya Kak Resti itu dikasih hiasan gitu. Di sini aku pakai kancing warna pink dan aku tempelin pakai lem tembak. Next, aku bakalan masukin busa bantalnya. So, pastikan terisi penuh ya. Yeay, udah jadi deh. Sekarang aku bakalan hias bagian pinggirannya dengan
tenda bulu-bulu karena di DIY-nya Kak Resti itu dikasih renda pom-pom dan aku bakalan buat hiasan yang berbeda, jadi aku pakai renda bulu-bulu. Kelihatan lebih cute kan? Yeay, udah jadi deh. Sekarang aku bakalan letakin di kasur aku. DIY yang kedua, aku bakalan manfaatin kayu ini. Jadi aku mau bikin wall decoration gitu dan aku bakalan cat kayu-kayu ini dengan warna-warna yang cute dan pastel. Untuk kayu yang pertama, aku bakalan cat dengan warna baby pink. Ini adalah warna kesukaanku loh. Dan aku bakalan cat keseluruhan kayu ini. Untuk kayu yang kedua, aku bakalan cat dengan warna baby blue. So, warna-warnanya warna pastel karena emang lebih cocok sih. Setelah aku cat semuanya, aku bakalan tunggu kayunya sampai kering. Nah, setelah kayunya kering, aku bakalan hias kayu-kayunya dan sekarang aku mau hias kayu yang warna baby pink dulu. Di sini aku mau hias bagian atas kayunya dengan renda warna hitam dan aku bakalan tempelin dengan led tembak. Dengan spidol go, aku bakalan nulis di papan kayu warna baby pink ini dengan kata smile. Karena di sampingnya kelihatan kosong, jadi aku bakalan nulis dengan spidol warna hitam dengan kata always. Dan ya. Di bagian belakangnya aku bakalan buat gantungan gitu dan aku menggunakan tali dan aku bakalan tempelin pakai pin tembak. Untuk yang warna baby blue, karena kayunya ada bagian yang rusak, jadi aku bakalan tempelin dan aku tutup dengan renda warna putih dan aku bakalan lem dengan lem tembak. Karena kelihatan masih polos, jadi aku mau tempelin lagi di bawah rendanya dengan manik-manik warna pink dan aku buat dengan bentuk naik turun gitu, kemudian aku bakalan lem dengan lem tembak. Selanjutnya aku bakalan nulis kalimat don't give up dengan spidol gold. Karena spidol goldnya kelihatan macet gitu, so aku bakalan ganti dengan spidol warna hitam biar lebih lancar gitu guys. Dan ya buat kalian, terserah kalian sih mau nulis apa, kalimat kesukaan kalian atau quote kesukaan kalian. Dan ini adalah kalimat dan kata-kata yang menurut aku memotivasi aku. Yeay, udah selesai deh. Sekarang aku mau gantungin di kamar aku.
Okay, untuk DIY yang ketiga, aku bakalan manfaatin toples kaca ini. Jadi aku bakalan hias dengan rendah manis-manis biar kelihatan nggak polos gitu. Dan aku bakalan lem menggunakan lem tembak lagi, dan aku bakalan tempelin di bagian atas toples kacanya. Kemudian aku bakalan pindahin pom-pom aku, karena menurut aku pengen toplesnya terisi dengan sesuatu gitu. Jadi aku berinisiatif buat pindahin pom-pom aku yang ada di wadah lain. Biar gak kelihatan lebih polos lagi, aku bakalan gambar karakter gitu di bagian depan toplesnya. Sebelah mana aja sih, karena memang bentuknya sama dan posisinya juga sama. So ya, langsung aja aku bakalan gambar mata gitu. Karena aku punya kuas yang belum terpakai dan baru beli, jadi aku bakalan taruh di toples kacanya. Yeay, jadi bermanfaat banget kan toplesnya dan lucu. Untuk DIY yang terakhir, aku bakalan manfaatin tempat pom-pom aku yang lama. Di sini aku bakalan hias lagi, tepatnya dengan renda warna hitam dan warna putih. Dan aku bakalan tempelin kedua rendanya, dan aku bakalan lem dengan lem tembak. Untuk bagian tutupnya aku bakalan hias juga biar gak kelihatan polos dong. Jadi aku bakalan hias dengan kain. Jadi kainnya aku bakalan jahit. Setelah aku jahit, aku bakalan isi kainnya dengan busa. Nah, setelah aku masukin busanya, aku bakalan tutup dengan tutupnya, dan aku bakalan tarik benangnya sesuai dengan ukuran tutup toplesnya. Dengan kain flanel warna baby pink, aku bakalan potong kecil dan aku bakalan bentuk seperti daun gitu. Jadi aku bikin 10 bentuk daun gitu, kemudian aku bakalan tempelin di toplesnya dengan membentuk bunga. Kemudian di tengahnya aku bakalan tempelin kain yang isi busa tadi dengan menggunakan lem tembak. Karena bagian pinggirannya itu tidak rapi, jadi aku bakalan tempelin lagi dengan mani-mani warna pink yang lebih tua, dan aku bakalan lem dengan lem tembak. Okay, it's done. So, untuk bagian tutupnya bisa aku jadikan tempat jarum pentul, dan bagian wadahnya bisa aku jadikan tempat bros gitu atau manik-manik lainnya. Yay, sekarang aku bakalan taruh di tempat atau di meja makeup aku. Dan sangat berguna banget kan? Okay, itu aja sih sebenarnya video DIY-nya, dan itu aku bikinnya satu hari pas. Aku minta maaf sama kalian karena aku gak sering atau jarang banget upload video DIY, karena memang bikin DIY itu gak
semudah kayak ngomong gini doang. Karena DIY itu butuh waktu yang panjang banget, bahkan berhari-hari. Tapi ya demi kalian, karena banyak request dari kalian, aku bela-belain satu hari full video DIY tuntas, tas, tas, tas. Oke, semoga kalian suka dan jangan lupa kalian share ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa kalian pastikan klik loncengnya, aktifin loncengnya biar kalian tahu kapan aku upload. Dan yap, untuk video ini cukup sampai di sini. Buat kalian yang suka, jangan lupa di like, di subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Dan see you next video. Bye-bye.